Pemirsa, tim panahan sumbangkan 1 emas dan 1 perak bagi kontingen Jawa Barat pada pelaksanaan final cabur panahan yang digelar di venue panahan King Mi, Kabupaten, maksud kami Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Senin 4 Oktober 2021. Ratih Zilizati Fadli berhasil menyumbangkan emas pertama bagi kontingen Jawa Barat dari cabang olahraga panahan. Pada laga final, Ratih yang turun di nomor compound perorangan putri berhasil mengalahkan pemanah asal Banten Syahara Hoerunisa dengan 135-134. Pada final lainnya, atlet panahan asal Jawa Barat Deki Adhika Hastian harus puas mendapatkan medali perak setelah dikalahkan oleh atlet asal Riau Pratama yang tampil apik sepanjang pertandingan. Pelatih panahan Jawa Barat Rahmat Suparjo mengatakan, hari ini ada 3 finalis, namun rezekinya kita hanya mendapatkan 1 emas dan 1 perak. Namun demikian, Jawa Barat masih ada 1 finalis emas di hari kedua dan 2 finalis emas di hari ketiga. Semoga pada 3 final berikutnya dapat dikonversi dengan baik menjadi emas. Sementara itu, atlet peraih emas pada cabang olahraga panahan Jawa Barat, Ratih Zilizati Fadli, mengungkapkan dirinya cukup bahagia, bersyukur, dan benar-benar lega dengan hasil yang dicapainya. Dirinya pun berharap untuk dapat meraih tambahan medali karena masih akan bertanding di 2 nomor lagi. Rasanya luar biasa, benar-benar bahagia, bersyukur, terharu, dan benar-benar merasa akhirnya saya bisa. Tadi ada kesulitan dari lawan? Dari lawan sih tidak, karena kita memang imbang. Kalau kesulitan mungkin dari cuaca, karena panahan memang faktor utama selain diri sendiri itu ya cuaca. Jadi tadi karena angin memang besar, bukan alibi tapi memang besar, jadi cukup rada mendebarkan. Jawa Barat akan mengikuti 3 laga final emas, yang pertama di nomor recurve beregu putra, compound beregu putra, compound beregu putri, dan dari 3 laga tersebut Jawa Barat berpotensi untuk mendapat raihan medali. Irfan Haryadi, Bandung TV.